Kita nak jadikan lorong yang sunyi, sepi, kusam, lorong di belakang. Dikenalilah dalam bandar kerajaan ini, kita panggil lorong belakang CIMB. Yang saya sebut tadi dalam keadaan yang kusam lah, kita panggil udar, tidak bermain, gelap. Malam gelap. Ya. Menjadi satu lorong yang kata apa ada nafasnya, ya, ada nafasnya. Lorong yang yang kembali bernafas dengan keceriaannya, dengan ada nilai estetika daripada hasil-hasil karya kawan-kawan kita dari Persatuan Pelukis di Polis. Dan hasrat ni alhamdulillah dengan bantuan oleh pihak kerajaan negeri yang amat berhormat Menteri Besar Perlis telah mengumumkan peruntukan dalam pembentangan bajet di Perlis pada tahun 2018. Maksudnya perancangan ni hampir setahun, ya, hampir setahun, mana dibentang pada Disember 2018 dan terpaksa melalui proses yang agak panjang sebab melibatkan beberapa teknikal, aspek teknikal. Sebab dipahamkan di bawah lorong ini adalah nyawa bandar Kangar. Nah, di bawah inilah sistem apa TMB, Kaliko dan sebagainya lah. Ya, ada. Jadi terpaksa melalui satu proses yang panjang untuk nak clear semua itu. Ya. Lepas tu, terima kasih kepada kerajaan negeri sekali lagi, kepada Majlis Perbandaran Kangar, kepada bahagian perancangan ekonomi Negeri Perlis yang mengambil satu inisiatif untuk menaik taraf lorong yang sunyi, sepi, gelap pada masa dulu menjadi suasana yang sebegini, ya, dengan sistem pencahayaan yang cukup, kan, dengan jalan di lorong diturap semula. Dan peranan kami Persatuan Pelukis Negeri Polis ni kita nak bagi lapas tu, nak bagi menambah gemerlapnya yang begitu lama sepi tadi, cita rasa baru. Dengan satu cita rasa baru tu, nafas baru. Jadi kami menghasilkan lukisan yang orang kata apa, mengambil tema legenda Kangar, warisan warisan heritage Negeri Perlis. Lepas tu dengan lukisan yang menjadi minat kanak-kanak seperti imej kucing, kartun, dan kita harap akan dapat disiapkan pada hujung tahun ni, hujung tahun ni. Jadi kita akan namakan ini, lorong ini sebagai Kangar Art Street 2.0. Pada 2016 dulu, sempena Festival Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia, Pergiat Kebangsaan, kita dah wujudkan. Kita panggil Kangar Art Street 1.0. Jadi lukisan kanak-kanak, lukisan pelajar sekolah. Tapi disebabkan oleh orang kata apa, masa, ya,
masa yang singkat. Jadi orang depa karya-karya tu orang kata apa, terhad, agak terhad dan kita faham. Dan bila dimamah masa cuaca hujan panas angin ribut apa tu, hasil karya-karya itu dah semakin pudar. Jadi kita nak beri nafas baru, tapi kita masih mengekalkan juga ada tiga tempat, tiga karya yang kita kekalkan dan kita akan tambah baiklah, kan? Kita akan penuhkan ruang yang ada tu. Jadi kita harap insya-Allah Kangar Street Art 2.0 ni akan menjadi satu tarikan pelancong untuk Tahun Melawat Malaysia 2020, 2 minggu daripada law ni, dan juga Tahun Melawat Perlis 2021. No, tu ya no? Yeah. 2021 tu ya no. Jadi selepas karya ni siap, kita akan teruskan dengan DVD. Seperti mana dalam ucapan yang amat-amat besar dalam pembentangan bajet 2018 tu, lorong ini akan memberi ruang, peluang kepada usahawan, usahawan craft, kita panggil usahawan dalam bidang seni dan budaya, untuk menjalankan perniagaan di sekitar ni pada setiap hujung minggu. Dan kita juga mendapat kerjasama daripada pihak Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Perlis untuk mengadakan aktiviti bulanan di sini, ya, dengan menjemput artis, penari, pemuzik dan juga usahawan-usahawan kraf itu. Dan setiap minggu pula Persatuan Pelukis Negeri Perlis bersama dengan JKKN dan juga rakan-rakan usahawan kraf tadi, kita akan mulakan dulu dengan nak seni. Jadi orang Perlis yang selain duduk pi Sabtu Ahad, daripada pagi kita mula daripada pagi sampai petang. Malam tu kita panggil lah kawan-kawan basket kita, kawan-kawan karikatur kita, mungkin ada juga penyair, pemuisi jalanan yang nak buat persembahan. Jadi insyaAllah bila orang kata apa, kita dah hidupkan kawasan yang sepi suatu masa dulu ni menjadi kawasan yang meriah. Jadi orang boleh main sini dan itu akan memberi manfaat kepada peniaga-peniaga yang ada di sekeliling. Jadi itu orang kata apa, objektif lah, hasrat kita. Dan terima kasih kepada semua pihak, kepada rakyat Perlis yang individu yang kami tak kenal, main hantar pizza, memberi sambutan dan sokongan, main hantar pizza, main hantar teh ais. Dan kita juga bila teh ais tu kita teringat di belakang saya ni, ini adalah ikon kita, dekat tepi Pak Yui, Yusri itu yang kita akan paparkan pada dinding ni dengan tagline dia teh ais dekat tepi. Lepas tu kita ada juga legend kita, siapa yang duduk di Kangak ni dalam sekitar 80-an tu, 90-an akan kenal, Samad Putumayong, kan, ada ni. Jadi kita yang lain-lain tu kita pada melalui seluruh bangsa. Tokoh Awang Batil kita angkat. Yang lain tu kita nak apa tu, elemen warisan, heritage, legend, itu ada. Selain beberapa lagi yang menjadi tarikan kanak-kanak. Dari segi artis-artis yang berusaha keras, sampai malam, sampai pukul 3 pagi pun ada. Ada yang datang pagi awal, ada petang mula bekerja. Jadi kebanyakannya adalah artis-artis daripada Persatuan Pelukis Negeri Perlis. Dan juga kita ada artis-artis jemputan
yang mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing. Ah, ha? Yang karikatur ada. Karikatur ada. Ada juga Daibel Adosta, portrait artist. Portrait artist. Ada juga pakar dalam bidang landscape kita. Di belakang kita tu, nak melukis tu. Cik Dia Rahman. Cik Dia Rahman. Dan juga bandar kita pernah menang award. Green. Syahidan. Festival Film Malaysia. Ya, Festival Film Malaysia. Director terbaik. Dia pernah menang Rugerah. Masih lagi melukis penuh masa adalah. Dan juga ada artis wanita juga. Yang malam-malam mendatang bekerja dapat kebenaran daripada keluarga terpaksa dan pasangan. Ya, dan pasangan lah. Itu satu pengorbanan yang cukup tinggi. Kami bekerja macam adik-beradik. Orang tak berkira lah. Kan? Maksudnya siapa yang boleh main pagi, main pagi. Siapa yang boleh main petang, main petang. Cuma kena ikut time frame dah lah. Siapa yang boleh main malam, main malam. Sebab time frame kita terlalu limit. Kan? Kita hanya boleh bekerja pada waktu cuti sekolah ni. Kan? Sebab ramai karyawan kita ni adalah guru-guru pendidikan sini. Ya? Dan cabaran kita memang besar lah. Maksudnya kita ada bahagian-bahagian yang tinggi tu, kita tak cukup alat dan kita sedang berusaha untuk dapatkan peralatan, kan. Dan kita amat mementingkan aspek keselamatan. Dan halangan, bercerita apa halangan kita? Halangan ni dalam cabaran. Masa-masa terdekat ni, cabaran-cabaran ni dari segi cuaca kita. Cuaca berangin itu. Angin timur. Dengan sejuk. Yang ada kami punya penasihat satu berlukis pun demam. Sampai demam Cik Kumat. Yang tu. Dan juga dari segi siang kemudahan panas. Siang musim ni memang terlalu panas. Jadi pagi boleh kerja set, petang sampai malam. Malam pun kadang-kadang tu sampai lewat malam sampai pukul 3 pagi. Terpaksa bekerja kerana waktu tu bila ada mood tengah duduk. Orang kata tengah duduk. Duduk layu lah, duduk layu. Mood tengah kencang lah. Tengah kencang, kita on terus. Sampai pukul 3, alhamdulillah. Banyak awak-awak yang ada ni, itu dah ada yang sampai 50%, 60% dah. Walaupun masa ada lagi dalam seminggu kita, lebih. Dua minggu lagi. Kita time frame kita, kita ada 2 minggu lagi. Itulah cabaran kita tadi. Bila kita nak melukis ni, panas sangat pun tak boleh. Color kita cepat kering. Malam walaupun sejuk, tapi angin kuat. Color cepat kering juga. Jadi itu cabaran kita lah. Yang kita hadapi. Dan terima kasih atas pengorbanan tim kita ni yang mengendepikan, yang mengorbankan kepentingan pribadi. Patutnya waktu cuti sekolah yang panjang ni memang untuk bercuti, untuk bercuti bersama keluarga, tapi berkorban untuk asli kita, dan rasa itu je. Terima kasih sekali lagi kepada kerajaan negeri, kepada beberapa agensi yang terlibat dan sebutkan tadi, bahagian perancangan ekonomi negeri Perlis, kepada MPK, kepada JKR yang main tak kemo untuk bantu kita. Agensi-agensi yang banyak juga yang JKKN, dan juga rakan-rakan yang banyak memberi pujian. Malam-malam datang dan juga memberi pujian-pujian. Memberi semangatlah. Menemani kami di kejauhan malam kan. Untuk semasa kami berkarya. Dan last sekali terima kasihlah kepada BTPN Negeri Perlis atas inisiatif untuk datang mempromosikan. Ada ini promosi 1.01 ni. Sebab baru 50%. BTPN number 1. Satu haluan. Clear. Haluan. Cuma pesanan istimewa lah daripada kami, orang yang bertungkuih-lungkuih buat kerja ni, kepada para pengunjung, kepada rakyat Perlis. Selepas ini, bila Kanga Street Art ni siap, mailah pakat-pakat kita berkunjung, berkunjung ke sini. Tapi yang paling penting, kita menjaga, sama-sama menjaga keindahan yang kita cipta ini, kebersihan, kebersihan,
dan janganlah ada vandalism. Itu penting. Sebab kita tengok di tempat-tempat lain adalah orang kata apa, pengunjung-pengunjung yang pitamboh. Ya, pitamboh dengan spray cat dan sebagainya. Dan kita ingat amanat raja pendidik. Ya, tuanku. Mentaliti kelas pertama. Itu penting. No? Dan sama-sama kita jaga. No? Sama-sama kita jaga yang elok ni. Sama-sama kita jaga kebersihan kawasan ni. Harapan kami, Persatuan Tukin Negeri Perlis, kita tak akan berhenti di sini. Lepas ni kita akan tanya balik pihak-pihak yang berkenaan, ada lagi tak lorong nak bantu sikat kami? Betul. Sebab kami punya tagline Persatuan Tukin Negeri Perlis, jom warnai Perlis.